Perpustakaan SMA Lab School Unsia merupakan perpustakaan sekolah terbaik di Aceh. Perpustakaan ini didirikan oleh Margaret Sullivan beserta donatur lainnya bersamaan dengan berdirinya SMA Lab School Unsia pada tahun 2007. Perpustakaan SMA Laboratorium Unsia adalah dari segi kesiapan fasilitas punya ruang baca yang sangat bagus, nyaman dan tenteram, dikelola dengan sangat apik juga. Oleh karenanya, saya pikir SMA Lab School Unsia ini berpeluang besar untuk menjadi salah satu perpustakaan yang bagus di Indonesia. Perpustakaan SMA Lab School Unsia menjadi fasilitator utama dalam upaya peningkatan gerakan literasi sekolah, pusat informasi, dan penunjang kegiatan pembelajaran. Perpustakaan ini bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh siswa, guru, maupun karyawan yang berada di lingkungan SMA Lab School. Tetapi tempat ini bisa diakses oleh semua kalangan, baik masyarakat sekitar sekolah maupun masyarakat lainnya. Perpustakaan yang bertemakan Everyone Can Learn dirancang ramah disabilitas, dilengkapi dengan ruangan full AC, sistem pencarian komputerisasi, ruang multimedia, pentas seni, dan berbagai fasilitas lainnya guna memenuhi dan membuat setiap pengunjung betah untuk berlama-lama. Dari dulu, perpustakaan Lab School merupakan tempat yang paling favorit bagi siswa-siswi SMA Lab School karena fasilitasnya lengkap, tempatnya juga nyaman, dan karyawan di perpustakaan juga ramah. Jadi, banyak para siswa-siswi memanfaatkan waktu luang mereka untuk ke perpustakaan. Lab School is very great place for students to be there. There are a lot of books arranged in alphabetical manner, so it's not a problem for you to locate books in there, and also student activities were displayed there. So I think that the library is a very good place to stay. Sejak perpustakaan ini didirikan, para staf perpustakaan terus melakukan perbaikan, baik dari segi tempat, pelayanan, dan ketersediaan buku. Saat ini terdapat 3.000 lebih judul buku.
Dalam kegiatan expo sekolah, Pustaka SMA Laboratorium Usia juga terlibat dalam expo sekolah. Pustakawan dan guru-guru bekerjasama menyediakan informasi serta pemanfaatannya bagi siswa, guru, serta orang tua siswa dan pengguna lainnya. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendukung yang wajib dimanfaatkan secara maksimal oleh sekolah. Di SMA Laboratorium Unsia, perpustakaan sekolah itu sudah dilengkapi dengan berbagai informasi, baik media cetak maupun digital. Jadi, untuk memanfaatkannya secara maksimal, kurikulum membantu para guru dan siswa untuk memanfaatkan sumber informasi di perpustakaan yang terjadwal. Itu artinya setiap guru yang masuk dan siswa yang masuk ke perpustakaan wajib mendaftar ke bagian kurikulum untuk menentukan hari apa dan waktu apa mereka memanfaatkan perpustakaan tersebut. Saya sering mengunjungi perpustakaan Lab School Unsia karena di perpustakaan SMA Lab School Unsia menyediakan fasilitas yang lengkap dan menarik dan juga memberikan kenyamanan yang lebih. Selain kita dapat menikmati fasilitasnya, kita juga dapat menikmati kesenian pada event Enjoy Library Stage. Kemudian kami juga dapat menikmati nonton bareng dan juga event seru yang lainnya. Di Perpustakaan Lab School Unsia, kita memiliki koleksi buku yang beragam. Tempatnya juga nyaman sehingga kita betah berada di dalamnya. Selain itu, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita dapat mengakses buku-buku yang ada di perpustakaan ini secara online. Dalam rangka meningkatkan budaya literasi di sekolah, SMA Lab School Indonesia memfasilitasi pustaka yang cukup representatif dan cukup unggul di kalangan SMA. Dengan fasilitas yang kita sediakan, pertama dengan manajemen perpustakaan yang cukup bagus, tenaga pustakawan profesional yang kita rekrut lulusan sarjana kepustakaan, juga kita menyediakan fasilitas IT yang cukup lengkap sehingga anak-anak bisa mengakses referensi-referensi yang sifatnya mengglobal. Maka melalui momen ini dalam rangka meningkatkan mengikuti lomba perpustakaan nasional SMA Lab School Unsia, kita punya suatu keyakinan akan mendapatkan juara satu. Perpustakaan SMA Laboratorium Unsia mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembaca, yaitu siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Perpustakaan yang berkontribusi dalam membina beberapa perpustakaan sekolah lainnya, sehingga dapat dijadikan role model bagi perpustakaan-perpustakaan lainnya, khususnya di Kota Bandar. Kami bangga perpustakaan SMA Laboratorium Unsia masuk nominasi 15 besar nasional. Saya yakin akan menjadi juara di tingkat nasional tahun 2018.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya dan pemerintah Kota Banda Aceh mendukung sepenuhnya perpustakaan laboratorium Unciah menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Kami, keluarga besar SMA Laboratorium Unciah, siap mendukung dan menyukseskan program